rebus e. Opo? Aku gak iso ngrebus ngene ana, tapi karo mbahku ditukone sak kresek gudi. Ayu kaya ngoda. Kaya ayu gitu. Wudu sejenis e kaya kembang wiring, kembang randu apa kembang opo. Oh, dawa sakmene iki ya. Heeh. Lha iki mang, iki rasane kaya kae, kaya kuwi buah kiwi kae lho. Ya iki holongko terus sing kaya oyot-oyot kuwi. Terus sampe sing hapujo sing dawa-dawa sakmene kuwi. Ora apal jenenge rotel lho. Sok senen aku kerja tak potokne sak rasa gudi aku rasigos ngrebus jare mbahku. Lha iki piye rebuse, Mbak? Ya mbah bisa direbus ngono ae. Lah mung kemto cak liyu jarine kok direbus ngono ae. Lah ki aku sakmin aku dhewe yo emeng, Pak. Lah mung nggawa kok emeng, Pak jarine. Wong mbokku nek tuku ngono kok aku ngrebus pahit. Aku ngrebus dhewe malah. Mun digdongani kae asine aku iki ya. Heeh. Bener rasane langsung kaya rasane. Iya tapi ambek kayu-kayu kuwi lho. Sing gek sing mare legi kan sing kaya kiwi kuwi. Anu holongko ae. Holongko. Ini cabe sama bakwan. Majikanku sering banget masaknya holongko. Mau kie, mau ikut. Ya, holongko mana? Kostumnya tak ada kayak kelas kafe mau Mbak Mia. Pun tak pakai siji-siji. Ini nang kelas jam pira aja lah. Hmm? Nang kelas jam pira. Rasa enggak? Kok isu men. Terus ono peniti sahab. Emang lo kan main sih cuman kalian dok kan? Enak badinding sih. Badinding. Ono peniti. Aku sore ya. Sam. Masa ada make up bisu. Anu cek payah tampil seluntur kabe. Ngerlah. Hah? Aku isu kerja sih. Ya. Enak peniti sahab. Tak mari lacin duur. Kok jam-jam telu aku tak mulai hadus terus nang kelas. Nang kelas make up-nya enak kan? Hah? Make up-nya nang kelas enek kan? Make up-nya nang kelas gak ngerti bulu mata enek. Iki lo punya aku udah lengkap. Penitiku kok sing tau dompet biru kok enek. Gak ngerti sih. Bulu mata winginane kan dikek dilawake to. Lho lha ya tipe iki kek wingi kek awakmu resik-resik wiring kek kan nemu bulu mata akeh mbiyen. Di tempat kita cukup buat anak kita anak 6. Oh, iya wis. Buat nari enggak ada buat dinding. Buat dinding biasa enggak. Tapi ndak kelas enek kok bulu mata. Mira lah itu urusannya Mira lah. Oh. Mira kan pengen free bae. Punya kita udah siap di dalam kotak itu. Aku sing kemarin itu sing di mana itu? Pokoknya entar pas kalian beresin. Pas beresin apa namanya? Kalau pakai makeupku pokoknya balikan lagi kayak semula pokoknya jangan sampai ada yang ketinggalan. Pokoknya itu makeup jangan ada yang megang selain saya. Enggak terserah yang ringnya. Enggak soalnya kalau yang banyak yang megang akhirnya hilang. Aku enggak ketuntut loh. Iya, mesti salah situ sing dipasrai ngono lho. Jadi soalnya kalau makeup kan aku pakai cepat-cepat. Aku enggak tahu orang aku fokusnya mang dandan orang kan. Ya wis nak siap dandan ya sudah ngantri. Nah, aku mau dandan sekolah mah. Kok aku dandanan yang kelas tadi dah sekolah. Ini jam dulu berarti bunda apa? Itu glitter ada apa semua ada di situ ah. Kalau enggak bisa makainya ntar nunggu aku aja di ini aja. Di apa? Dipakai di kampe aja glitternya. Itu gedung kampe sendiri enggak mungkin. Gedung kampe kuwi to, pinggiran. Sasa, kamu tahu Sasa San Malo yang pinggir jalan besar? Oh, Sasa San Malo biasanya naik nomor 3 pas. Bus. Ya itu, depannya pas. Depannya pas. Oh, Sasa San Malo. Berarti nyebrang doang. Ya nyebrang. Ya biasanya awak dhewe numpak nomor 3 kayak kan ngarepe Sasa pas to kae medune. Bojo iku tanggane dunge. Opo sini duduk, wong pas medune nek arep nang Banso iki. Pokoknya lho. Dari situ, pokoknya kalau arah mau dari Pontian 16 itu kan belok kan? Mm-hmm. Ketemu Sasa kan? Sasa apa kalau Mik itu? Sasa kalau salah. Nah, kalau Mik enggak Sasa. Itu turun. Situ entarnya padahal agak jalan dikit pokoknya nyebrang. Bojo itu tuh. Iyalah. Pokoknya nyebrang ke sana lah, nyebrang depannya. Ana fotone lah. Apa nih? Tahu ora enek. Gampang pinggirnya mau gede. Bukan tanah. Maksudku ki cokor belum. Arono color mix pokoknya turun apa pas jam San Malo lo mung sitok. Ngomong kok ampe ngono ngerti kabeh. Ono pi ono tulisane kok. Oh, ana tulisane yo. Sitoke ngarepe kono. Lampune iki led anu lampu-lampune. Oh.